Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya Alisa Ramadhinuma sebagai moderator hari ini yang akan menemani kalian di webinar Fraud Investigator Profesional bersama pemateri kita hari ini, Pak Ferry Iriawan. Pak Ferry, boleh dicek sound? Iya, tes 1, 2, sudah. Bu? Boleh sekali lagi, Pak? Tes, tes, 1, 2, cek, cek. Oke, okay. okay, ada ya suaranya teman-teman. Nah, sedikit kita bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah trainer dan practitioner of proud of from IIA Indonesia ACFE. Experience as an auditor practitioner. Ada ya suara saya? Ada, tadi ke mute. Bu, maaf. Oh, oke. Okay. <laughs> uh, iya, okay, maaf. Kita ulang lagi ya. Uh, beliau adalah trainer dan practitioner of fraud from EI Indonesia ACFE, experience internal auditor practitioner for more than 10, 13 years, has extensive experience in the field of junior auditor JHI International, senior auditor RSM Indonesia, internal audit manager PT Serasi Utara Utara, ya, head of internal audit and risk advisory PT Delta Dunia Makmur atau BUMA, has a KIA by YPIA, CISA by ISACA, CFE by ACFE, ERNCP by ERMA, CIA by IIA, dan terakhir Asosiasi Terdengar Revolution My Indonesia. walau sekali ya teman-teman dari kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya saya infokan bahwa kolom chat dan mic kami offkan terlebih dahulu agar webinar ini berjalan lebih lancar, kondusif, dan efektif. Kemudian apabila nanti Pak Ferry membuka sesi diskusi, baru teman-teman dapat raise hand, nanti dari kami akan meminta us to unmute, nah baru teman-teman bisa berdiskusi. Kemudian untuk waktu webinar ini dimulai dari jam setengah 8 sampai dengan jam setengah 9 malam nanti ya teman-teman. Untuk sesi pertanyaan nanti hanya untuk satu sampai dua orang saja. Nah langsung saja sebelum mulai mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut chatting masing-masing berdoa dimulai. sudah selesai untuk selanjutnya kepada Pak Ferry kami persilahkan baik terima kasih Bu Alisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat malam salam sejahtera bagi kita semua sekali lagi terima kasih kepada Revolution Mind Indonesia yang telah mengundang saya ya untuk sharing malam ini dan juga kepada Bapak Ibu nih yang alhamdulillah ya ini hampir mencapai seribu ya alhamdulillah saya juga kaget juga ya uh, pesertanya banyak ya alhamdulillah semoga bisa menambah manfaat ya untuk bapak ibu semua di malam ini tentunya juga saya mengucapkan uh, semoga bapak ibu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya bapak ibu ya uh, untuk uh, karena lagi ininya lagi tinggi lagi nih ya tapi uh, alhamdulillah juga tidak uh, apa namanya Mengecilkan ya, semangat kita semua untuk menambah ilmu malam ini. Oke, okay. saya langsung saja mulai ya, Bapak Ibu. Oke, okay. hari ini kita akan sharing mengenai fraud investigator profesional, gitu ya. Uh, sebelumnya ada quote ya dari salah satu sahabat uh, Nabi, ya uh, Rasulullah, ya uh, Muhammad SAW, uh, Umar bin Khattab bilang, ya, seseorang atau dia yang menang dengan fraud, gitu ya itulah bukan pemenang gitu ya tapi itu mungkin lebih ke maaf ya pecundang. kira-kira seperti itu itu uh, statement pelantar ya saya ada beberapa share ya ada yang mau saya share juga video nanti bapak ibu oke tadi sudah diperkenalkan ya oleh uh, Bu Alicia ya uh, mungkin nggak banyak uh, saya harus memperkenalkan diri lagi supaya nanti kita lebih banyak diskusinya nih oke nama saya Ferry Riawan bisa dipanggil Ferry ya uh, sertifikasi yang saya miliki uh, tadi sudah disebutkan ya uh, Certified Information System Auditor Qualified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner dari ACFI, IRMCP, Enterprise Certified Provis Risk Management Professional, CIA, Certified Internal Auditor. Pengalaman kurang lebih 13 tahun di bidang audit and risk, industri yang pernah saya geluti di energi, mining, ya, transportasi, dan oil and gas. Beberapa pengalaman sharing, ya, salah satunya di kampus, saya banyak di kampus juga, ya, di BINUS, di apa namanya universitas di Institut Teknologi Yogyakarta gitu ya dan di UI, dan sisanya di Astra, Pertamina, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita lebih lan, lebih dalam lagi, Bapak-Ibu, ya kita coba nonton video ya. Sebentar, saya putar. Oke, okay, bapak ibu semua ya uh, terima kasih ya. Oke, okay, lanjut lagi. Hakikatnya bapak ibu, manusia itu makhluk yang tidak sempurna. yang pertama, ya dari video tadi ya kita bisa menyimpulkan manusia adalah bukan makhluk yang sempurna. Yang kedua, ya manusia hakikatnya ya mungkin nggak seluruhnya, tapi hakikatnya adalah manusia makhluk yang tidak pernah puas. Oke, okay. kalau kita tadi tadi bisa lihat dari yang namanya black hole itu adalah sebuah lubang hitam. Itu adalah sebuah opportunity atau kesempatan di perusahaan kita ya e, di mana itu yang bisa menyebabkan ya orang berbuat curang atau fraud. Nah, menjadi professional investigator ya salah satunya adalah kita berjuang untuk menemukan dan menutup lubang-lubang tersebut. Oke, nanti kita akan bahas detail ya. Oke, malam ini ada beberapa hal yang akan di-sharing yaitu yang pertama definition dari fraud itu sendiri. Ya, kemudian ada survei ter terkait in, apa? E berapa sih kerugian fraud, apa sih tindakan fraud, apa sih jenis fraud yang terjadi di dunia? Ya, itu ada di report to donation keluaran dari Association Certified Protection Miner atau ACFP. Kemudian saya diminta juga tadi e dari RMI ya, ternyata RMI yang mengadakan program yaitu Uh, untuk menjadi profesional investigator, itu ada uh, program ya, kompetensi di Certified Fraud Investigator. Profesional, nanti kita akan bahas ya uh, untuk uh, detailannya. Oke, okay. kalau kita bicara mengenai definition of fraud, ya, fraud itu didefinisikan ada dua yang saya ambil dari ACFI dan juga dari ISA, (International Standard on Auditing). Ya, saya yakin juga di sini rata-rata uh, pasti dari tim SPI, ya, internal auditor atau uh, inspektorat, tapi pasti juga ada dari... Bapak Ibu yang menggeluti profesi lain ya saya yakin ya. Cuman ini nggak apa-apa kita sajikan saja buat pengetahuan kita semua ya. Menurut ACFE, kalau bicara fraud kita bicara ada tindakan yang disengaja. Tindakan apa sih? Tindakan merampas milik atau uang orang lain. Jadi dengan apa gitu ya? Merampasnya dengan apa? Pasti dengan tipu daya, tipu muslihat, dengan penipuan atau cara yang tidak fair atau tidak adil. Oke? Okay. Kemudian, Isa State gini fraud itu apa sih? Tindakan yang disengaja ya, oleh satu ya, atau lebih ya? Individu ya, di mana gitu ya? Individu tersebut bertanggung jawab gitu ya, atas atau kelola, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan penipuan. Jadi, artinya... Ini intinya sama. Kalau kita lihat benang merahnya, tindakan fraud itu ada yang namanya tindakan yang disengaja. Ya, perlu dicatat Bapak Ibu ya, tindakannya harus disengaja nih. Kemudian ada apa lagi? Ada tindakan yang yang bersifat menipu orang. Ya, mengambil milik orang lain dengan cara curang. Tujuannya apa? Memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain. Ya, kira-kira seperti itu ya, yang namanya fraud. Jadi jangan sampai bapak ibu salah kaprah. Kalau misalnya saya anak baru, gitu ya, saya anak baru di perusahaan. Kemudian saya dikirim ke lapangan, gitu ya. Kemudian di situ saya udah tiga bulan bekerja di lapangan. Kemudian senior saya cuma memberitahukan bahwa kebetulan nih, kebetulan SOP yang saya kerjakan itu tidak ada SOP-nya. SOP-nya nggak ada. Ya, tapi saya dikerja, disuruh. Misalnya nih, saya bertugas di gudang saya disuruh ngeluarin barang di gudang tapi tanpa dokumen atau dengan dokumen maaf dengan dokumen tapi ya tapi diparaf oleh misalnya ya oleh supervisor saya harusnya harusnya ya diparaf oleh manajer saya gitu ya saya nggak tahu gitu kan kebetulan mohon maaf yang curang misalnya supervisor saya jadi dia bilang ke saya fair ini dokumen kamu ini udah saya approve kamu tinggal approve nanti keluarin ya barang ya padahal itu nggak boleh gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh, gitu ya. ketika saya lakukan investigasi, kemudian saya, saya sebenarnya jadi uh, kemudian saya investigasi nih, ya. ya. Kemudian saya interview, ya. Kemudian kalau kita bicara, ya. Jadi kalau kita bicara fraud sekali lagi, Bapak Ibu ya, ini saya pertegas, fraud itu harus ada mens rea ya. Mens rea, ini tolong dicatat Bapak Ibu. Mens rea. Uh, izin bapak ibu yang nggak usah apa yang jangan menggunakan ininya ya, eh, apa namanya drawingnya ya, biar saya aja. Oke, okay. eh, Mensrea mens rea ya, mens rea, ya. mens rea itu niat, ada niat, niatnya apa? Niatnya sengaja ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain, niat harus ada apalagi yang kedua adalah aktus reus, ya. aktus reus itu apa? Harus ada tindakannya. Harus ada tindakan fraudnya. Oke, okay. nah ketika saya di ketika si orang baru tersebut saya investigasi dan saya interogasi gitu ya, kalau dia tidak punya niat untuk curang maka itu belum nggak bisa dikatakan fraud, walaupun tindakannya ada. Tindakannya apa? Mengeluarkan barang tanpa approval manager misalnya Tapi ke kita kita interview dia nggak tahu bahwa itu harus ada approval dari manager dan supervisornya nggak pernah ngasih tahu. Berarti mensreanya nggak dapet. tapi balik lagi ya nyari menseria ini sulit. tapi bukan berarti nggak bisa. ya nanti saya saya agak share dikit ya di belakang. nyari menseria itu buka, sulit tapi bukan berarti nggak bisa. memang banyak orang bilang niat itu hanya dirinya dan Allah yang tahu atau Tuhan yang tahu ya. jadi gimana caranya kita ini nanti kita ada sedikit lah tekniknya ya. nah namun kalau saya kalau misalnya kita interview si supervisor yang tadi yang udah berpengalaman misalnya lima tahun bekerja di sana gitu ya menjadi atasan si anak baru tersebut, kalau dia mengklaim dia nggak tahu itu nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kenapa? Dia bekerja sudah lima tahun, ya. dan dia harus uh, dia tahu apa yang apa namanya apa yang berlaku di sana, gitu ya. Karena kita akan coba mendrill dulu nih histori dia bekerja di mana saja, ya kan? mungkin dia bisa saja tidak hanya di cabang tersebut, mungkin dia pernah mutasi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Mungkin dia juga pernah melihat oh di cabang di cabang yang kemarin iya benar dia approval manager dan seterusnya. Kita akan trace back semua ke belakang pengalaman dia bekerja di perusahaan kita. Gak mungkin dia nggak tahu. Tapi bisa saja kalau memang ini misalnya turun temurun, tapi biasanya itu jarang. Saya dari praktek dari praktek yang saya pernah lakukan atau investigasi yang pernah saya lakukan, bisa jarang nih udah kerja dua tahun itu nggak tahu apa-apa tuh jarang setahun lebih aja udah udah, udah, udah pasti udah tahu sesuatu kira-kira gitu ya nah jadi harus ada mens rea harus ada niat ada actus reus niatnya harus benar-benar sengaja melanggar kira-kira begitu ya bapak ibu sehingga ya secara kesimpulan fraud harus ada niat harus ada pelanggaran kepercayaan ya trust ada trust yang dilanggar dirancang untuk memperoleh keuntungan ada kerugian bagi pihak lain, biasanya ada pencurian, ya, kemudian ada ketidakjujuran, tipu daya dan muslihat. Kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Kalau kita bicara jenis fraud itu ada tiga. Ada fraud di laporan keuangan, ada penyalahgunaan aset, ada korupsi. Oke, okay. saya coba samarikan saja ya Bapak Ibu. Mungkin saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini semua ya. Mungkin nggak cukup kalau cuma satu jam karena kebetulan kita satu jam hari ini. Oke, okay. samarnya gini fraud ya jenis fraud itu yang pertama kalau kita menyalahsajikan laporan kua apa kalau kita menyalahsajikan ya material fact fakta material kita salah sajikan contohnya apa laporan keuangan laporan keuangan misalnya keuntungannya cuma satu juta tapi disajikan keuntungannya 10 juta itu sudah pasti salah ya itu pasti fraud tindakan ya kita bicara tindakan tinggal kita gali niatnya ada atau enggak kemudian kedua negligent misrepresentation negligen ini ceroboh, salah saji yang ceroboh. Misal, saya bekerja di gudang, saya sebagai petugas stok oknum atau yang bertugas menghitung inventory. Seharusnya, ya, inventory saya hitung dengan benar, tapi ini nggak saya hitung. Saya cuma tulis aja inventory hari ini 10, besok 5, besok lagi 7. Kalau saya melakukan itu, itu namanya negligent misrepresentation. Saya ceroboh, karena saya tidak menghitung. Atau saya menghitung tapi tidak dengan benar itu termasuk tindakan fraud. Kemudian concealment material fact ini artinya menyembunyikan fakta material. Ya, misalnya saya ada hutang 10 juta tapi saya tulis di laporan keuangan nggak ada hutang. Itu concealment material fact. Ini biasanya muncul di financial statement fraud. Oke, okay. kemudian di area korupsi, ya, di area korupsi gitu ya dan asset misappropriation gitu ya. Tapi biasanya kalau kalau bribery itu di area korupsi ya. Oke, saya, saya, coba ceritakan. Kalau bribery atau suap, ya. Jadi Bapak Ibu korupsi itu banyak menurut ACFE ya, Association Certified Protection Miner. Korupsi itu ada suap. Bribery apa sih? Bribery itu suap. Sebelum kita memutuskan sesuatu, misalnya saya ketua komite tender, di mana saya bertugas untuk memilih mana vendor capable untuk perusahaan ini, gitu ya. Kemudian ada orang datang ke saya, nawarin saya satu juta, Pak pilih saya, ya. Atau dia belum ngasih, Pak, tapi dia memberikan janji, Pak. Kalau milih saya, saya akan kasih Bapak. Kalau saya menang, saya akan kasih Bapak. Voucher jalan-jalan ke Amerika, ya. Kalau itu saya menangkan, dia artinya, dan saya menerima uangnya, artinya saya sudah melakukan korupsi. Korupsinya berupa suap, karena suap itu mempengaruhi keputusan orang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ada illegal gratuity. Illegal gratuity itu hadiah ilegal. Hadiah ilegal itu artinya gini. <tuh> saya sebagai komite tender sudah memutuskan dengan baik dan benar. Tapi ada vendor yang datang. Misalnya saya menang vendor A. Eh vendor A selamat kamu menang. Oke okay, terima kasih gitu kan. Kemudian dia datang besoknya ke ruangan saya Pak. Terima kasih sudah milih saya. Oh saya bilang sama dia. Anda memang bagus. Anda memang mantap. Anda memang sesuai yang kita, perusahaan kita cari. Ya sudah Pak. Saya kasih hadiah ya Pak ya. Saya kasih voucher menginap di misalnya di Turki. Kalau saya terima itu namanya saya menerima hadiah ilegal, pemberian ilegal. Tidak mempengaruhi keputusan saya dalam mem, apa namanya? dalam memilih vendor, tapi ketika saya menerima diduga saya akan apa namanya? tidak objektif dalam penilaian vendor ke depannya. Makanya itu namanya korupsi. Oke. Okay. Berikutnya ada economic extortion. Economic extortion itu gini. Kalau tadi kan vendor datang ke ruangan saya nawarin saya. Kalau ini beda. Saya panggil vendor, bisa saya direktur nih. Eh, hey, kamu sini ngadap saya. Kamu berani ngasih berapa ke saya sebulan? 1M, 2M, 3M. Itu namanya economic extortion atau malak atau meres. Beda ya, Bapak Ibu. Itu bukan itu memang suap juga, tapi bentuknya pemerasan, economic extortion. Berikutnya ada conflict of interest. Nah, conflict of interest ini ada dua mazhab, Bapak Ibu. Ya, mazhab uh, yang pertama, ya, mazhab yang pertama, dia boleh asal di disclose. Misalnya nih, saya, abang saya mau ikut tender di perusahaan saya. Ya, saya disclose ke board of director, Pak. Ini abang saya nih mau ikut nih tender, boleh ya. Kalau bod setuju atau ke komite etik setuju, maka saya approve. Dan itu bukan conflict of interest, tapi ada dua ada mazhab lain. Mau itu diungkap, apalagi nggak diungkap itu haram. Itu mazhab yang dipegang perusahaan Indonesia kebanyakan. Ya, tapi yang pertama yang di atas salah nggak? Tergantung perusahaannya. Di Amerika nggak salah juga sih, ada beberapa perusahaan yang agak loose ya, agak agak membolehkan nggak salah juga gitu loh kata mereka ya. Tapi kalau yang nggak diungkap itu yang salah. Makanya harus diungkap. Tapi kalau saya menyarankan mau diungkap atau nggak ya nggak boleh. Itu aja sih. Langsung aja. Nanti kalau nggak susah kita menjustifikasinya. Kemudian forgery, forgery itu malsuin, malsuin dokumen, malsuin catatan dan seterusnya. Atau berikutnya theft of money, nyolong atau maaf bukan nyolong, maaf ya. Fraud investigator nggak boleh pakai bahasa nyolong, Ya, habis itu bahasa nyuri enggak boleh. Bahasanya menggunakan biasanya menggunakan uang perusahaan, bukan mengambil. Mengambil pun enggak boleh karena enggak sesuai etiknya ya dalam investigasi. Oke, okay. ini mengambil uang perusahaan atau properti lainnya. Bridge of Contract itu pelanggaran kontrak dengan sengaja. Misalnya nih, bapak ibu kontrak sama customer, bapak ibu janji ngasih wastafel, mereknya Toto, tiba-tiba bapak ibu nuker. Mereknya jadi toti, ah itu nggak boleh, itu fraud, itu melanggar kontrak. Kecuali bapak ibu bilang, pak customer, toto nggak ada, toti mau, Oh, mau boleh, itu baru boleh. Kalau nggak bilang-bilang itu breach of contract. breach of fiduciary duty. Saya selaku direktur dipilih oleh komisaris untuk menjadi direksi dengan baik. Namun saya menyalahgunakan wewenang saya dengan memperkaya diri saya itu fiduciary duty sebenarnya, walaupun bisa dikaitkan dengan fraud yang lain kira-kira gitu. Gross negligence bedanya apa sama negligence misrepresentation? Ini yang parah banget nih. Ini parah banget. Ya. Uh, ada di satu perusahaan, gitu ya. Di satu perusahaan, oke, okay, saya saya jelasin dulu bedanya ya. Kalau negligence misrepresentation, impact-nya tidak menyebabkan kerugian yang masif atau kerugiannya menyebabkan nyawa orang bahaya. Tapi kalau gross negligence, kalau dia berbuat ceroboh sehingga menyebabkan kematian orang atau potensi kematian orang, maka itu fraud. Dan ini yang paling parah fraudnya. Contoh kasus Boeing. Ya, kalau ada yang pernah nonton Boeing, Boeing itu misalnya ada proses nih. Ada satu sampai enam proses. Tapi Boeing itu motong proses dua dan tiga. Supaya apa? Supaya efisiensi dan cepat. Tapi proses dua dan tiga ini adalah proses yang safety. Yang harusnya nggak boleh dipotong sehingga terjadi apa ya yang terjadi kemarin lion lion air ya? kalau nggak salah ya, yang pakai boeing baru itu jatuh dan beberapa maskapai di luar negeri di afrika apa di india gitu ya saya lupa itu pakai boeing dan itu juga jatuh ya ternyata boeing gross negligence dan itu fraud ya, kecerobohannya menyebabkan nyawa orang lain dalam bahaya konspirasi satu dua tiga orang bekerja sama untuk melakukan fraud Abstraction of justice sengaja melanggar hukum ya melang, uh, itu pasti fraud berjuri saksi palsu. Saksi palsu itu fraud, false claim. Misalnya saya klinik saya nge-claim ke BPJS ya kan? Tapi saya pakai catatan pasien palsu. Nah, ini kena false claim. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi ya ini kira-kira. Oke. Okay. Kalau kita bicara fraud pasti kita bicara triangle. Ini pasti udah umum ya. Saya cuma mau jelasin dari sisi yang berbeda ya, Bapak Ibu. Ada perceived opportunity. Makanya tadi saya bilang black hole. Ini yang ditutup nih Bapak Ibu nih. Ini yang ditutup. Makanya kalau Bapak Ibu dilihat masih banyak regulasi yang nggak jelas, SOP yang enggak update dan seterusnya itu high risk tuh organisasinya rawan fraud. Ya. Kemudian rasionalisasi. Yang ini juga hati-hati nih. Memang yang bisa kita kontrol ini. Ini bisa kita kontrol. Yang ini dan ini susah kita kontrol. Kenapa? Karena kalau bicara rasionalisasi ya memang harus hati-hati sih, ya. Ini salah salah tanda kutip ya salah membina orang akan menyebabkan potensi risk rasionalisasi tinggi misalnya apa ada pelaku fraud kita ngomong ke direksi pak si ini harusnya di PHK sesuai peraturan ini si bos ngomong gini janganlah kasihan orang ini berprestasi banyak jasanya buat kita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu satu atau janganlah berapa sih yang dia ambil satu jutaan bolehlah Maksudnya, masa satu juta kamu mau PHK? Nah, yang terjadi apa? Nanti orang akan ngomong, ah kemarin nggak dihukum kok. Berarti boleh dong. Oh, kemarin 1 juta ya kerugiannya ya. Berarti fraud di bawah 1 juta atau 1 juta boleh dong. Ah, bos saya juga begitu kok. Bos saya juga ngambil kok. Tuh, semua orang tahu dia ngambil, tapi dia diemin aja tuh sama internal audit. Itu didiemin aja sama manajemen. Nggak ngaruh lah di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Ini ramai rasionalisasi. Orang merasionalisasi ketidakan fraud. Ngambil dikit nggak apa-apa. Ngambil puluh ribu nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, ini memang bahaya nih. ini bahaya. saya pernah punya pengalaman ya mem memphk orang cuma gara-gara terima puluh ribu. Bukan nominal yang dilihat. Kenapa? Kok puluh ribu kecil kenapa di PHK, Pak? Karena dia sebenarnya petugas lelang, misalnya ya. Dia petugas lelang, di mana dia mencatat laporan hasil lelang. Misalnya nih si A menang 10 juta, ya kan? enggak? Ya nah, yang dicatat si A ini peserta lelang bilang, "Eh, Bos, catatlah 7 juta, ya. Nanti aku transfer ke kamu sejuta. Oke, okay, Bos, saya catat 7 juta. Jadi 50 ribunya cuma di depan. Nih 50 ribu sebagai panjer. Kasih 50 ribu. Setelah dia membeli hasil lelang, baru satu jutanya masuk ke rekening officer Nah, itu makanya hati-hati, Bapak Ibu ya. Rasionalisasi nggak ada toleransi untuk fraud, zero tolerance. Kalau ditanya berapa sih minimal nggak ada, nol. Saya bilang mau 100 perak kalau ngambil sikat lah kira-kira gitu. Pressure ini yang paling sulit dikontrol. Kenapa? Karena ini biasanya berdasarkan gaya hidup masing-masing orang. Tapi yang bisa yang bisa kita kontrol sedikit adalah target kerja, environment, ya, sama kompetisi bisnis juga agak susah nih. Ya, misalnya nih ada satu perusahaan A yang nggak mau milih ke perusahaan B. Kenapa? Karena perusahaan B terkenal orangnya suka minta uang. Maka si A nggak dapat bisnis. Nah karena bisnis competition itu yang bikin kita ngasih fraud. Karir competition. Saya pernah menginvestigasi orang dia nggak naik-naik, sedangkan Pierre dia naik udah dua level. Akhirnya dia ngambil dari perusahaan. Nggak apa-apa lah Pak, kan perusahaan jahat sama saya. Karir saya begini-gini. Padahal saya udah ngasih banyak buat perusahaan. Nah itu karir competition ya job target ada seorang CEO yang benar-benar ngasih target dua kali lipat dibandingkan misalnya nih industri sekarang tumbuhnya cuma 10% misalnya ya tapi targetnya dia push jadi 20% yang terjadi apa pasti manajemen yang lain akan melakukan fraud manipulasi laporan keuangan ada yang seperti itu case -nya. ya inilah fraud triangle yang perlu kita kontrol dan kita monitor gitu ya bapak-bapak ya ada faktor bad lifestyle seseorang yang tukang minum, tukang mabuk dan seterusnya atau main perempuan, mohon maaf ya. Karena memang begitu yang ditemukan di fraud itu pasti begitu-gitu. Itu rawan terhadap korupsi ya atau fraud lainnya, bukan hanya korupsi ya. Ya. Ada juga uh, oke okay, nanti saya cerita yang lain ya uh, biar uh, enggak jam. Oke. Okay. Okay, itu tadi dari fraud secara umum ya. Nah, kemudian ini ada survei nih. Ada survei terkait fraud nih. Apa sih isinya? Yang pertama ya. Ini Global Fraud Survey ACFI ya, dia mensurvei ternyata di 2021 ya, ini fraud eh, keluaran 2022, artinya survei tahun 2021. Artinya dua, selama satu tahun 2021 terjadi 2.110 cases selama COVID nih. Ini tingkat tingkat cases naik. Terjadi di 133 negara dan menyebabkan kerugian 36 billion US dollar. Rata-rata kasus ya, rata-rata kerugian per kasus 1,7 juta ya. Kemudian gitu ya. Ada juga perestimasi nih katanya menurut survei 5% revenue perusahaan kita semua atau inspektorat kita, apa organisasi kita atau e, badan usaha kita dan seterusnya itu di 5% tuh revenue-nya dikorupsi. Kalau dibilang GWP ya gross gross world product kalau nggak salah ya. Jumlah revenue seluruh perusahaan di dunia ya 94,94 ,94 triliun. Artinya kalau 5% sekitar 4,7 triliun dikorupsi. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau ini average-nya ya. Nah, kalau didetailkan, ada namanya median, nilai tengah. Ya. Mediannya berapa sih korupsi? Korupsi itu setahun ada kerugiannya di 117 ribu. Ya. 25 persennya di atau 25 persentilnya di 20 ribu dolar, ya, dan Uh, sisanya ya. ya ini 75 persen eh, ya medianya eh, 75 sorry 50 persen 25 persen 25 persen lagi di 600 ribu dolar kerugiannya ini global cost fraud jadi benar-benar semenjak covid cost fraud malah makin naik ya oke eh, kalau ditanya duration rata-rata fraud itu ketahuannya berapa lama sih dari pertama kali dia dilakukan ya paling banyak itu ya bapak ibu ya itu di, ya paling banyak sih rata-rata ya rata-rata di memang sekarang lebih luar biasa nih rata-rata ya, sekarang fraud itu mbak lebih cepat diketahuinya ya ini ada apa namanya sorry saya saya perlu koreksi ya jadi di sini yang dibahas tingkat fraud dengan kerugiannya nanti kecepatannya ada di belakang oke kalau ditanya nih pak ah, kalau bicara fraud kalau ketahuannya satu tahun setelah perbuatan berapa kerugiannya kerugiannya seratus ribu dolar kalau lebih cepat, Pak, misalnya nih, fraudnya baru tiga bulan, berapa kerugiannya? 47.000 dolar. Jadi intinya, semakin cepat kita mendeteksi fraud, ya logikanya memang masuk ya, semakin cepat deteksi, semakin loss-nya semakin rendah. Yang jadi masalah adalah kalau kita terlalu lama, ya kerugiannya semakin naik. Kira-kira gitu, Bapak-Ibu. Dan jenis fraud yang paling banyak terjadi di dunia ini adalah impact-nya ya, kita bilang impact ya, bukan numbers. Impact yang paling parah adalah manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, impact yang parah adalah korupsi dan seterusnya. Oke. Jadi intinya, semakin cepat kita mendeteksi fraud, semakin rendah kerugian buat perusahaan. Oke, lanjut. Kemudian, kalau bicara fraud ada namanya concealment. Concealment teknik, teknik manipulasi, teknik menyembunyikan. Ya, ini ini survei nih para fraud investigator di seluruh dunia. Kalau fraudster mau fraud, apa yang dilakukan? Dia bilang, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini bukan 39 tambah 32 tambah sekian itu jadi 100. Enggak. Ya, memang numbersnya begini, tidak dijelaskan di survei. Ya. Tapi dia bilang, 39 persen ya, ya, fraudster akan meng yang namanya dokumen fiktif. 32 persen merubah dokumen fisik, 20 persen, 28 persen, sorry, ya, dia membuat elektronik dokumen fiktif. 25% merubah elektronik dokumen, 23% mendestroy dokumen asli. Dan cuma 12% kasus yang tidak memanipulasi atau ngakalin dokumen. Ini secara dokumen. Kemudian secara evidence lain, misalnya kalau ada dokumen, misalnya ada fisiknya, misalnya ada barangnya, ya kan? Ada bentuknya lah, pokoknya selain dokumen. Ya, ditanya, oh ternyata 57, 57% fraudster ya, membuat evidence fiktif atau merubah existing evidence atau mendilet or destroy evidence misalnya nih delete misalnya saya beli barang ya kan satu juta gitu ya barangnya uangnya apa namanya saya atas nama perusahaan pastinya ya ya saya atas nama perusahaan gitu ya harus ya barang itu masuk ke gudang kan satu juta tapi ini saya buat berita acara berita acara pemusnahan barang seolah-olah barangnya rusak gitu ya terus barangnya saya alihin kemana tahu ya itulah kira-kira dilihat or destroy evidence atau dia melakukan dua nih physical and electronic evidence juga dipalsuin gitu ya atau electronic evidence atau physical evidence saja nah ini kira-kira gini jadi artinya apa artinya froster makin canggih froster makin melek it froster makin pinter kira-kira gitu insightnya oke kalau ditanya nih ya Uh, biasanya fraud itu ketahuannya dari mana sih, gitu kan? Rata-rata ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang antara fraud dan ketahuan dari mana dan kerugiannya ya. Ya, yang paling banyak ya, uh, so far sih kerugian kalau bicara kerugian ya, yang paling banyak kalau misalnya uh, ketahuannya dari mana notification follow enforcement misalnya nih, misal ya. Uh, kita tiba-tiba, mohon maaf ya, misalnya ada perusahaan uh, yang ya apa yang jual minyak yang jual minyak gitu ya, minyak minyak goreng gitu ya, kan, menimbun minyak goreng, tiba-tiba kegerbak sama polisi, ya kan? Nah itulah notification bahwa enforcement itu biasanya kerugiannya paling besar 500 ribu. Ini nomor survei. Dan itu baru kegerbek 18 bulan setelah dia melakukan fraud. Oke. Okay. Nah, sementara internal audit sendiri ada di mana? Internal audit sendiri itu ada di sini. Biasanya 12 bulan. Dia baru tahu 12 bulan. Dan kerugiannya sudah 108 ribu. Sementara Mr. Blower, di mana Mr. Blower ada di sini, ya, 117.000. Yang kedua, di mana, nah, apa yang berikutnya, di mana gitu ya? Yang berikutnya ada di external audit, ya, 219.000 kerugiannya, dan yang paling, dan Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau sudah masuk ke external audit itu sudah lama, protokol sudah terjadi 20 bulan, jadi sudah tidak efektif. Kalau ditanya, oke, Pak, yang paling efektif, yang mana ini data analytics? Mau nggak mau, data analytics hanya enam bulan ketahuan dan impactnya paling kecil lima puluh ribu makanya harus mengembangkan data analytics kira-kira gitu bapak ibu ya jadi insightnya di 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 sini adalah semakin uh, apa semakin ke atas ya fraud itu semakin lama ya di di, di apa di diidentifikasi gitu ya kerugiannya juga semakin panjang gitu ya jadi memang lebih cepat kita harus mempunyai automatic transaction atau data analytics ya paling enggak data analytics lah nggak, nggak harus beli software nggak harus mainin Excel juga bisa kira-kira gitu ya itu malah makin cepat mendeteksi fraud ya kalau bicara by industry fraud paling besar di mana secara impact impact lossnya paling besar di mana yang paling besar tuh di industri real estate real estate paling besar secara median loss nomor dua di mana nomor dua di transportation logistik air hosting nomor tiga di mana bidang konstruksi ini urusannya sama proyek-proyek nih, konstruksi, proyek-proyek ya. Real estate juga proyek-proyek sama. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau bicara fraud secara jumlah kasus paling besar di mana? Ya, paling besar ada di sini nih, banking. Tapi secara kerugiannya saat ini enggak begitu besar. Kenapa? Karena mostly banking sudah menanamkan data analytics. Secara transaksi memang banyak tapi secara median loss dikit banking yang paling maju secara teknologi sampai saat ini ya menurut saya pribadi. Yang kedua di mana kasus yang paling banyak ada di government and public administration. Ini yang saya juga agak kaget nih. Menurut survei ini udah median loss-nya enggak terlalu besar. Ya. Eh sorry, Sorry koreksi ya. Menurut survei median loss-nya masih tetap lumayan ya. Lumayan, tapi persentase kasusnya kasusnya adalah tinggi 198. Artinya bisa saja fraud-nya itu ya ya jumlahnya kecil-kecil lah. 19, dibandingkan apa? Dibandingkan real estate atau konstruksi. Karena ini udah pasti pembebasan tanah gitu kan. Kalau government kan nggak hanya pembebasan tanah kan, mungkin ada uh, beli seragam dan seterusnya. Yang berikutnya ada di manufacture. Manufacture 194 cases dari tingkat kejadian dia paling besar. Ya, jadi kurang lebih ini ya, Bapak Ibu ya, jenis fraud uh, apa namanya fraud by organisasi. Kira-kira begitu. Kemudian kalau bicara anti fraud control, jadi gimana nih Pak? Kita harus kontrol pakai apa nih secara anti fraud? Nah, di survei nih Bapak Ibu, orang-orang nih investigator di survei nih. Ini yang menarik Bapak Ibu. Coba lihat yang namanya internal audit ada di mana? Ada di tiga. Dia bilang yang harus melakukan kontrol adalah internal audit. Ini efektif kata mereka. Tapi yang paling parah adalah mereka mengandalkan eksternal audit. Nih, paling atas nih. Katanya eksternal audit itu yang paling efektif mengontrol fraud. Enggak, kalau buat saya mohon maaf kalau di sini ada eksternal audit. Saya juga dulu bekas KAP, buat saya sih kurang ya. Bukan tidak efektif, tapi kurang. Kenapa? Balik lagi, saya waktu jadi auditor eksternal juga sering ditipu sama perusahaan. Saya pernah melakukan audit di satu perusahaan sekuritas, mohon maaf. Tim saya gitu ya, bekerja di perusahaan sekuritas tersebut. Ya. Tiga bulan setelahnya saya ditelepon. Dia cuma bilang, "Bro, lu ditipu. Kenapa? Di sini ada dua laporan keuangan. Nah, itu namanya kita nggak optimal. Kenapa? Karena kita nggak begitu dalam menguasai bisnis prosesnya. Oke, okay. jadi tugasnya kita adalah mengangkat ini nih. Ini menjadi nomor satu. Gitu ya. Tapi yang paling benar adalah bukan ini nomor satu ya, tapi fraud prevention ini code of conduct, gitu ya. Code of conduct yang harus menjadi nomor satu. Karena kita harus punya aturan yang kuat, kode etik yang kuat. Intra audit ada di bawahnya mengikuti. Ya baru nanti whistleblower, management review dan seterusnya. Ya, fraud training. Pokoknya, yang pencegahan-pencegahan ini harus di atas pencegahan nih. Ini, sorry, saya hapus dulu ya. Yang pencegahan ini satu, dua, uh, terus tiga gitu ya, empat, lima, enam, tujuh gitu ya. Ini harus, ini harus diprioritasin Sorry, saya koreksi ya. Intra audit mungkin bisa come up setelah preventif ini selesai ya, karena jujur aja nih, saya pribadi kalau ada fraud investigasi saya nggak berharap ini terjadi fraud. Karena apa? Karena kita sedih pak bu. Apain kita cari-cari temuan? Ngapain kita men, men, apa ya tanda kutip ya mempanis orang yang nggak salah? Tapi kalau memang salah ya kita sikat. Ya. Makanya jadi yang namanya prevention ini harus yang paling atas. Baru setelahnya internal audit. Kira-kira gitu. Ya bapak ibu. Oke okay, next. Nah, ini kan yang diisi oleh si responden awalnya nih. Kemudian responden disuruh ngisi lagi. Ternyata gitu ya. Nih yang tadi saya bilang nih. Yang namanya external audit coba ya kita lihat ya, external audit. Nah ini dia nih. External audit itu nggak efektif bapak ibu. Menurut survei ya. Kenapa ya ini dia. Reduction fraudnya itu cuma 33 persen. Ya, jadi yang ngisi itu kayak kita tuh kayak dibawa ngisi aja gitu ya sesuai fakta yang terjadi pas kita disuruh ngisi impact loss-nya, oh iya benar ya, ternyata external audit nggak optimal dalam reduce fraud. Yang mana yang optimal nih? Job rotation, prevention, hotline, Mr. Blower detection, ini juga bisa ya proaktif, proaktif lah, proaktif, proaktif inilah, proaktif check ya, surprise audit. Apa bedanya surprise audit sama audit biasa? Kalau audit biasa kan kita kan woro-woro nih ke cabang, kita mau audit nih. Kalau surprise audit datang aja langsung, saya tolong buka kasnya saya mau hitung kasnya itu surprise audit. Proaktif data, kita pakai data analytics ya, kita lihat tren-tren yang anomali-anomali gitu ya. Kita tangkap tren anomali, kita konfirmasi ke cabang kalau memang nggak bisa jawab, kita investigasi. Anti fraud policy dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Job rotation ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, ini tips ya. Bapak Ibu bisa membuat satu program anti fraud gitu ya lihat mana divisi yang paling berhubungan dengan uang. Ya, satu. Mana divisi yang berhubungan dengan orang banyak? Wah, Paling enggak ini deh. Banyak lagi sebenarnya. Paling enggak dua ini. Nah, setelah kita mapping, kita buat namanya job rotation. Jangan sampai orang ini enggak mau muter. Tujuh tahun jadi kasir. Ada. Fraud yang dilakukan berapa? 3M. Ini saya pernah dulu kasusnya ada. 7 tahun jadi kasir 3M. Dia tidak pernah cuti kecuali pas dia mau lahiran. Serius, 7 tahun nggak pernah cuti. Sakit-sakit dia juga masuk sebelum COVID ya. Sakit-sakit dia masuk. Dia cuti cuma lahiran, bayangin. Makanya harus ada namanya mandatory vacation. Terutama untuk jabatan yang penting yang berhubungan dengan uang dan vendor atau orang banyak lah. Kira-kira gitu ya Bapak-Ibu. Oke, itu klunya. Oke, next. Kalau bicara tenur, masa kerja, fraudster itu dia uh, uh, berapa tahun sih bekerja? Rata-rata 10 tahun. Ya, uh, sorry, paling banyak itu di 1 sampai 5 tahun. Tapi kalau bicara berapa sih yang paling merugikan fraudster itu? Biasanya yang paling merugikan adalah yang masa kerjanya paling lama. Kenapa? Pertanyaannya. Karena apa? Karena dia udah tahu semua seluk-beluk, semua celah-celah di perusahaan kita. Apalagi Bapak Ibu kalau dia di situ-situ aja, nggak mau min pindah. Nah itu hati-hati tuh. Biasa kita anda kutip tuh ya kalau investigator tuh kalau yang kayak gini-gini tuh berantem nih sama HR nih. Kita minta ini dipindahin. Ini udah terlalu lama. Walaupun dia nggak melakukan fraud ya, tapi kita bilang bahaya. Gitu. Nggak semua sih. Memang ada divisi-divisi yang paling uh, basah lah kita bilang. Nah kemudian ya kalau bicara departemen yang paling riskan terhadap fraud ya. Ya, ini yang paling korupsi ini departemen uh, ini nih BOD, senior manajemen, sales, pembelian, ya, kemudian ini yang paling rentan terhadap korupsi, oke? Jadi masing-masing fraud ini beda-beda nih departemennya nih, oke? Nah ini kalau korupsi ini nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Ini yang paling harus hati-hati nih, karena jenis fraudnya banyak di sini korupsi. Oke, kalau bicara red flag, gejala-gejala apa sih kalau bicara fraud? Biasanya kalau ada karyawan yang hidupnya glamor ada orang yang mengalami kesulitan keuangan, ada orang yang terlalu dekat dengan vendor itu juga refleks gejala. Kita belum bisa bilang itu fraud, tapi itu gejala. Harus kita perhatikan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang di cabangnya, orang-orang di organisasi harus diajarin ini. Nih. Kalau ada teman yang melebihi kapasitasnya, tolong info kita. Bukan artinya kita nuduh, enggak. Internal audit di tempat kami, kami punya agent. Misalnya nih, kami punya 10 cabang di 10 cabang ini ada agent nih Bapak Ibu. Dan ini orang cabang nggak tahu siapa agent kami. Ini yang kita ajarin nih. Kita tahu ini kasih lihat, ini kasih lihat, kasih lihat. Kami maintain ini, tapi semua orang nggak ada yang tahu. Kecuali kalau di kami ada ada apa namanya? Ya inilah, ini intinya rahasia internal audit lah. Kami maintain agent. Tapi jangan takut, ya kita bilang jangan takut, kita nggak nuduh kok. Kalau dia nyampein sesuatu, ya kami akan cek, bener nggak? Kira-kira gitu. Agent ini penting dipiara, eh, ah, bukan maaf bukan dipiara maaf, di maintain, di maintain di cabang atau lokasi operasi masing-masing. Ah sekarang ini sudah menjelang akhir kalau kita bicara mengenai investigasi itu sendiri ya ada sertifikat fraud investigation profesional. Sebelumnya kita harus jelasin dulu ini tipe investigasi. Investigasi ini umum ya, umumnya ada namanya investigasi ter terkait korban apa tindakan pembunuhan, gitu ya. Ada cybercrime ya kriminal cyber ada forensik digital forensik gitu ya kemudian ada uh, forensik science dan seterusnya banyak forensik forensik ini banyak ada kriminal terkait properti penggelapan properti penipuan tanah ada cold cases kasus yang lama udah udah menjadi es kali ya kayak BLBI gitu ya ini bisa dibuka lagi kasus narkoba dan fraud cases nah CFIP ini banyak di sini fraud cases ya untuk membahas fraud cases. Jadi lebih banyak ke korporasi atau ke uh, institusi, kira-kira seperti itu. Nah kalau mau, mau menjadi profesional fraud investigator, gitu ya ada ini basic basic needs sih sebenarnya ya bukan seluruhnya sudah mencapai, tapi tidak paling tidak ada basic needs. Ya memang harus tahu dulu nih identifikasi kecurangan seperti apa. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu, ini yang paling penting harus bisa membuat perencanaan penugasan investigasi. Ini penting, ya. Karena seringkali, Bapak Ibu, kita namanya deadlock. Saya udah investigasi, sudah pengalaman, 10 tahun lebih, ya, kadang deadlock juga, ya, makanya, apalagi kalau nggak membuat perencanaan, ini akan parah. Harus bisa analisa data dan insight. Nah, di CVP nanti ada namanya FDA (Fraud Data Analytics), kita akan melihat gejala-gejala fraud dari data. Yang paling penting, ini bukti. Ini juga penting, bukti, ya, bukan paling penting. Uh, sorry. Ini, kalau kita bicara setelah planning, yang paling penting apa bukti? Ya. Bukti harus kita dapatkan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Seringkali, oke, okay, kalau bicara fraud, harus ada dua alat bukti, ya. Nah, sebisa mungkin cari lebih dari dua, empat, atau minimal tiga. Kenapa? Kalau satu dicabut atau nggak sah, masih ada dua. Oke, okay, nanti akan dibahas detail di CFIP. Kemudian, nih, yang paling jarang dilakukan saat ini adalah... Operasi intelijen, cover operation. Orang-orang cabang nggak tahu, Bapak Ibu, kadang kita random aja ke cabang nyamar. Ini operasi intelijen, kita juga sering melakukan operasi intelijen, baik itu ada namanya surveillance. Misalnya nih, kita punya target, siapa yang kita targetin, itu kita buntutin, Bapak Ibu, kita mau lihat pola hidupnya dia, ketemu siapa aja, dia pulang kerja. Ini surveillance, ada undercover operation ini nyamar. Undercover tuh nyamar. Saya datengin vendor, saya tanya harga harga sesuai barang yang kita beli. Perusahaan ya, perusahaan kita beli, ternyata harganya kemahalan. Ternyata ada markup, kickback, semuanya. Operation intelijen. Tapi balik lagi Bapak-Ibu, hati-hati. Karena bisa menimbulkan permasalahan hukum. Ya, Nanti kita jelasin di CFIP modul itu. Kemudian ada interview interogasi. Nah, ini juga penting nih. Interogasi dan interview untuk mendapatkan bukti ada tekniknya mendeteksi orang bohong, ada teksi, ada tekniknya dia jujur atau tidak gitu ya, ada tekniknya bahwa dia berkata sesuai atau enggak. Itu ada tekniknya. Ada admis ada teknik bertanyanya. Admission seeking gitu ya, gimana cara meyakinkan bahwa dia kita ngetes nih ya, kita lihat behaviornya juga, lihat kata-katanya dan seterusnya. Itu juga nanti di-sharing di sana. Nah, kemudian ada traceback. Berapa yang dia ambil? Kan ada yang bilang nih, berapa kali melakukan fraud? Satu kali. Ternyata pas dihitung, lebih dari sekali. Ini di, ntar ada di sharing di sini. Report juga penting ya. Report investigasi akan di share. Dan yang paling penting juga ini nih. Saksi ahli di pengadilan. Kalau kita dipanggil. ya Gimana saya menjadi saksi ahli? Kemudian procurement fraud. ya Sama sharing cases. Nanti ada, ada kita akan detailkan fraud-fraud di procurement. Ya, tapi, lagi-lagi, Bapak Ibu, ya, ini harus ada kode etiknya, ya, sehingga karena ini, apa, ini akan di-share gimana caranya kita fraud di area procurement. Jangan nanti Bapak Ibu dimutasi ke procurement menggunakan teknik ini, ya. Nggak boleh, nggak boleh, karena apa? Di sini akan mem mempretelin abis, ya, procurement fraud itu tekniknya apa aja, kira-kira itu, ya. Sama sharing cases, ya, sharing cases, kasus-kasus yang pernah kita. Uh, share, apa namanya kita uh, sharing lah ya baik dari uh, dari benchmark dan seterusnya sharing cases. Nah ini yang akan menjadi CFIP modul. Oke. Okay. Adapun uh, pelatihannya itu uh, kita nggak mau banyak berteori ya. Jadi memang uh, lebih kepada praktikal aja sih. Gitu ya lebih ke praktikal sehingga bisa diimplementasi. Kira-kira seperti itu. Nah ini sharing cases nih. Degree of Subject Matter Expert. Ini saya mau ceritain ya. Ini fraud di area procurement. Oke ya. Ceritanya ada sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa. Dia baru membuka usaha di bidang kurir nih, logistik gitu ya. Perusahaan ini mengadakan tender komite dan sebenarnya user gitu ya, user membutuhkan satu aplikasi yang bisa men-tracking barang itu dikirimnya kapan, udah sampai di mana, posisinya di mana dan seterusnya. Jadi, request itu dimasukkan oleh user. Nah, user Ngobrol ke IT. Eh, IT bisa bantu kita nggak buat aplikasi ini, itu, ini, itu, ini, itu. Nah, SMI ini subject matter expert. Ya. Grid of subject matter expert artinya keserakahan SMI. Nah, ini mohon maaf ya kalau ada orang IT di sini sekali lagi mohon maaf. Ini cuma dari kasus yang sebenarnya. ya Orang IT gitu ya harusnya kan menyusun RFP ya request for proposal itu sendirilah ya sesuai dengan kebutuhan user. Tapi sayang ya, orang IT itu kontak vendor. Dia ke vendor rekanan yang sudah existing, dia dia ceritain perusahaan saya butuh aplikasi. Harus gimana? Udah nggak apa-apa, nanti saya buatin. Eh, okay. kemudian orang procurement tanya, "Eh, tim IT udah jadi belum RFI-nya? Udah jadi nih. Ini dia padahal RFI ini yang buka yang mainin siapa? Vendor." Speknya berdasarkan speknya si vendor ini karena dia selalu bertemu setelah lepas pulang kantor. Eh, okay. RFP itu dipakai untuk mengundang vendor-vendor lain. Tender komite dimulai. Sudah pasti Bapak Ibu, kalau ada tiga vendor yang paling mendekati pasti vendor yang Yusun itu kan, Yusun RFP. Procurement nggak bisa counter, kenapa? Procurement nggak paham IT. User nggak bisa counter, kenapa? Karena user nggak paham IT. Akhirnya improvementnya saat itu ya di procurement ada tim IT yang ditarik jadi procurement untuk supaya tidak tanda kutip ya dikibulin lagi di begini-beginian. Ya, setelah dibeli ya, ternyata aplikasinya nggak bisa digunakan ternyata aplikasi logistik itu nggak bisa connect ke SAP kenapa karena aplikasi logistik itu aplikasi untuk yang ruko-ruko pak JNE Tiki gitu loh bu nggak bisa connect ke SAP sehingga ruginya 500 juta kasus gitu ada dan biasanya ya kewalahan juga procurement karena nggak ngerti tentang IT user apalagi gitu nah, ini maksudnya subject matter expert Oke, okay. Anggaplah ini masih whistleblower. Ada cerita begini. Ya. Kalau begitu kita harus menyiapkan perancangan investigasi kan. Perancangan investigasinya harusnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bikin planning ya, dokumen analisis. Ya, kita lihat organisasi struktur procurement itu dari IT sama procurement tuh kita bedah semua. Gitu ya. SOP-nya, transaction kita analisis, kita jalanin operation intelligence, surveillance kita kita ikutin tuh orang IT setiap dia pulang kerja ya kita nyamar ke vendor tadi gitu ya kemudian kita testing softwarenya kebetulan kita ada orang IT auditor kita ada IT auditor kita testing softwarenya kita undang interview kita interview ya kita interview suspek saksi dan seterusnya kita minta rekening korannya kita lakukan digital forensik kita buka semua emailnya, kita buka semua data-data yang dihapus, kita buka uh, apa komputernya dan ternyata ada ininya apa namanya evidencenya. baru kita bikin report actus reus regulation, ya sanksi sesuai per, apa perjanjian kerja dan KUHP. Oke, okay. itu aja mungkin. Wah, saya tanya jawab deh ya, kayaknya lebih uh, biar lebih uh, apa lebih enak gitu ya. Oke, okay, ini ada quote terakhir ya, bapak ibu, ya. Ah, aduh ini maaf nih kak hapus nih. Ini apa namanya? Oh nggak nggak hapus sorry saya ketutupan. Oke, okay. Bapak Ibu gitu ya. Di sini ada quote gitu ya. Integrity itu lebih penting daripada uang yang kita terima atau daripada karir yang kita miliki. Jadi seseorang tanpa integrity ya itu nggak itu nothing. Kira-kira gitu. Oke okay, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Alisa untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu Alisa. Boleh untuk yang bertanya, racing ya. Saya pilih salah satu. <laughs> Oke, okay, ini dari saya aja Bu yang langsung unmute atau gimana Bu Alisa? Saya udah pencet unmute ke Pak Syarul Ramadan. Oke, okay. Pak Syarul Ramadan silakan Pak. Udah bisa belum ya? Ya Allah, apa terdengar? Sudah Pak, sudah. Silakan Pak. Ya, Pak. ya terima kasih Pak. Ya, luar biasa ini materinya. Pak. Karena materi ini sesuai dengan skripsi saya, Pak. Ya, berkenaan dengan fraud. Uh, pertama, tadi Bapak banyak sekali menjelaskan bahwasannya fraud itu banyak sekali ya. Tapi pada hari ini uh, yang terkini lebih seksi. Karena kita terdampak fraud nih. ayo terdampak COVID nih. Nah. Covid ini kan, pemerintah melakukan, uh, namanya, apa namanya, pencegahannya yaitu uh, bantuan, apa namanya, untuk pencegahan covid. Itulah, lalu uh, ada beberapa kasus nih, dinas terkait melakukan fraud gitu tuh, terutama pengadaan barang dan jasa, ada yang uh, menaikkan harga atau membuat kasus itu hmm, pengadaan yang tidak diperlukan itu. kira-kira Pak, saya mau tanya apakah bagaimana sih cara di lapangannya fraud investigator terutama pada uh, bidang publik gitu kayak dinas dan lain-lain yang di mana ada tanggung jawab kepada masyarakat. lalu seberapa efektifkah fraud investigator terhadap memin Minimalisasi kecurangan itu, terima kasih. Oke, okay, baik, Pak. Syahrul pertanyaan "Bagus, Pak? Ya, uh, oke, okay, Pak. Mungkin saya jawab overview-nya, Pak. Ya, nanti uh, detailnya mungkin ya, itu tadi ya, seperti di CVP program, Pak. Ya, nanti bisa kontak RMI saja, Pak, untuk uh, registrasi. Kalau mau registrasi, tapi poinnya gini, Pak. Kalau bicara, uh, se seberapa, uh, apa apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, gini, Pak. Kalau kita bilang, apakah barang yang kita beli itu yang pertama itu sesuai kebutuhan, yang dulu ya." nah itu memang perlu kita lihat pak sasaran kita membeli barang itu untuk apa itu yang pertama tujuannya itu yang pertama yang kedua adalah uh, perencanaan ya tadi sasaran tujuan kemudian perencanaan distribusinya seperti apa dan seterusnya kebanyakan pak era covid ini perencanaannya nggak ada kebanyakan perencanaan nggak ada perencanaan nggak ada dan kebanyakan orang mainin harga anda dia tahu urgensi dan seterusnya harga di main mainin ini menurut survei pak ya harga di mainin harus lebih 100. kayak masker kemarin sampai 300.000 sampai 500.000 ditambah perencanaan yang ada, Pak. Kebaya itu ruginya luar biasa kan, Pak. Nah, memang kita inspektorat, internal audit atau pengawas memang harus harus memahami bisnis proses gitu Pak ya, bisnis proses dan program yang ada di masing-masing instansi. Supaya kita paham apa yang mau kita cek. Itu yang paling penting sih, memahami bisnis proses dan objektif perencanaannya. Nah, baru kemudian kita lihat kepada distribusinya. Distribusinya aktual nggak diberikan kepada si A, si B, si C, si D. Nah, kemudian mungkin ada akan ada sedikit yang namanya undercover operation, Pak. Kalau Bapak mau lihat cek datangin vendornya, vendornya seperti apa, bapaknya, martanya, tanya harganya, benar nggak Bapak belinya sesuai sama yang perusahaan kita beli atau instansi kita beli, gitu ya. Kalau benar-benar harus detail, Pak. Nanti setelah itu baru Bapak bisa apa namanya action nih, kira-kira result investigasinya seperti apa. Nah, semoga menjawab Pak ya. Mohon, ah, mohon izin mungkin ah, ah, apa overview saja saya coba biarkan ke bagian peserta lain. Silakan Bu Alisa mungkin berikutnya. Untuk berikutnya Pak Maaf, Mb. mbak Bajuri ya Pak melalui ya Siap, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Miss Ferry. Terima kasih untuk paparan dan overview-nya dan saya sudah yakin dengan beberapa step ataupun op yang selama ini saya ikuti eh, dari yang Mas Ferry sampaikan di beberapa workshop dan itu sudah applicable. cuma ada satu hal saya mohon pencerahan dalam hal ini bahwa apapun yang kita lakukan kan biasanya harus dengan mental dan juga dengan secara psikologis bahwa eh, itu ada gunanya. Nah terkait dengan fraud yang ada dimana diantaranya banyak dipengaruhi oleh manajemen risk appetite serta juga kebiasaan. Dan budaya buruk di suatu wilayah otoritas dan pengaruh lain sebagainya, sehingga itu dianggap biasa dan tidak efektifnya penerapan hukum yang berlaku. Mohon pencerahannya, bagaimana caranya agar eh, para internal audit, ataupun auditor, dan investigator, ataupun BPK, dan sebagainya tidak menjadi jenuh, kesal, dan hanya merasa hasil kerjanya hanya menggarami laut dan atau tidak ada arti dan kontribusinya. Demikian itu aja Mas, gimana caranya? Makasih Mas untuk Iya, makasih Bapak nah. Juli bertanya luar biasa dan ini agak sulit jawabnya ya. Karena gini Bapak Ibu, balik lagi ya. Kalau kita bicara fraud itu dari tone of the top. Dari yang paling atas. Kalau yang paling atas toleransi terhadap fraudnya tinggi, mau kita ngapain juga percuma. Itu yang pertama. Think, tapi kebanyakan ya, saya yakin sih kebanyakan leader sekarang tuh mereka concern terhadap fraud, tapi kitanya nih sebagai penyidiknya atau investigasi atau auditornya yang belum sampai kompetensinya. Kadang begitu, kalau sekarang ya. Memang beberapa masih ada yang seperti Pak Bajuri sebutkan ya, mungkin di perusahaan lain gitu ya, atau di, mohon maaf ya, mungkin izin ya di pemerintahan atau seterusnya. Mungkin masih ada, mungkin masih ada. Yang perlu kita lakukan, Pak, jangan berhenti untuk melakukan, melaporkan fraud. Jangan pernah berhenti melaporkan fraud. Ada investigasi, laporkan, 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 laporkan. Walaupun dia cuma bilang, oke okay, Pak Bajuri, makasih thank you disimpan laporannya jangan jangan menyerah pak terus laporkan terus laporkan sama ini pak tutup celahnya pak tutup celahnya kalau misalnya pak bajuri tahu nih celahnya di sini walaupun orang yang nggak disangsi, quote quote tutup celahnya pak karena hanya itu yang bisa kita lakukan sementara ya kita bilang sementara pernah juga ada inspektorat di salah satu kota ya curhat ke saya pak saya sudah melakukan abcde ya tapi nggak berhasil. Percuma toleransi wali kota saya tinggi terhadap KPK. Eh, sorry maaf, terhadap fraud. Akhirnya diciduk KPK wali kotanya. Saya cuma bilang sama dia, Pak, terus berisik aja, Pak. Orang ada masanya, gitu kan. Orang ada masanya. Yang penting celahnya tutupin, Pak. Paling itu doang, Pak Bajuri, yang kita bisa lakukan. Ada fraud, investigasi dengan benar, laporin, nggak ada sanksi, nggak apa-apa. Gitu ya, mau gimana lagi? Yang penting tugas kita udah selesai, tapi kita belum selesai untuk menutup celahnya, tutup celahnya, tutup celahnya. Kira-kira itu. Dan yang paling, yang satu lagi, Pak. Ciptakan budaya malu kalau berbuat fraud. Pasti BOD malu. Oke, gitu. Kira-kira coba -kira Pak Juri. Thank you, Pak. Pertanyaannya. Silakan, Bu Alisa. Bu Alisa, silakan. Oke, baik. Cukup ya. Uh -uh. Untuk hari ini. Teman-teman diharapkan on camera terlebih dahulu karena kita masuk ke sesi foto dulu. Ada banyak ya slide-nya, jadi akan foto lima kali. Cukup ya, dia peserta tangan. Ada lima kali Halo Pak Heri, maaf uh, saya kebental di Zing. Oh iya, iya. iya. Oke. Okay. Sudah Bu Alisa sudah foto atau gimana? Kita masuk ke sesi foto dulu, maaf ya teman-teman. Saya hitung 1 sampai 3 untuk yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua satu dua tiga, satu tiga, satu dua tiga, empat, satu dua Sekali lagi, teman-teman, satu dua tiga, Oke, tunggu sebentar ya alhamdulillah webinar hai, hai, profesional hari ini sudah selesai hai, tepat waktu ya Pak Perry. terima kasih atas buat teman-teman yang masih penasaran dan masih mau bertanya, jangan khawatir karena kita bakal ada lagi di next training certification crowd investigator professional hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Agustus dari jam 9 sampai dengan jam 2 siang nanti. Buat teman-teman yang berminat langsung aja daftar ke admin kami Mirna karena seatnya terbatas teman-teman ya. Langsung daftar duluan malam ini juga sebelum seatnya kehabisan. Nah, untuk malam ini kepada Pak Ferry terima kasih banyak ya Pak ya atas ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Baik, saya bisa menemui Bapak dan warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu izin undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.